السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فهل ينظرون الى الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها فَإِنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Wallahu ya wa mutaqallabakum wa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah haula wala walakuata illa billah amma ba'du Indahnya di pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi Dalam ngopi ngobrol perkara ilmu bareng Ustadz Ahmad Haris Riswanto Ngopi yuk Sebelumnya saya ingin menyapa Pak Ustadz terlebih dahulu Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillahirobbilalamin. alamin Semoga kesehatan juga diberikan bagi pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah untuk ngobrol pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan pembahasan terkait dengan makna la ilaha illallah. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillahi wahdah Suma salatu wassalamu ala toha rasulillah Suma salatu wassalamu ala yasin habibillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mentabi arushidah amma ba'dah Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada Semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikarunia sehat afiat panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin bagi yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang kalimat thayyibah. Kalimat sakti bagi kita umat Islam yakni kalimat la ilaha illallah. Atau biasa disebut ini dengan kalimat tahlil. Kalau takbir Allahu akbar kalau tahlil la ilaha illallah maka inti daripada tahlil ya kalimat ini kalimat ini adalah kalimat sakti yang dengan kalimat ini para nabi dan rasul diutus ke muka bumi mulai dari zaman nabi Adam sampai terakhir nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam misinya sama yaitu untuk mensyiarkan kalimat la ilaha illallah. 124 ribu nabi yang diutus, 315 rasul yang diutus, cuman yang wajib kita ketahui 20 itu pun nggak apal, ya. Yang benar, kadang yang anak-anak kita apal, yang orang tua malah itu misinya sama, tugasnya sama, tugas pokoknya yaitu mensiarkan kalimat la ilaha illallah. Sorga diciptakan itu untuk orang-orang yang menerima kalimat ini, neraka diciptakan ya untuk orang-orang yang menolak kalimat ini pahala diciptakan untuk orang yang menerima la ilaha illallah dan dosa diciptakan juga untuk orang yang menolak la ilaha illallah maka ada satu hadis Rasulullah yang begitu masyur miftahul jannah la ilaha pintunya kuncinya surga la ilaha illallah orang dianggap iman dan tidak pokok dasarnya ya kalimat ini orang yang percaya mengimani kalimat ini dia disebut iman orang yang mengingkari kalimat ini disebut kafir orang yang mengamalkan kalimat ini dialah muslim dia yang menolak dan tidak mengimani tidak mengamalkan konsekuensi dari kalimat ini ya ini dialah yang disebut dengan kafir kita sholat kita zakat kita puasa dan semua ibadah-ibadah-ibadah yang kita lakukan itu pokok dasarnya adalah kalimat ini yakni la ilaha illallah orang kafir puluhan tahun dari lahir memang dia keluarga dari keluarga non muslim kemudian dia remaja muda bukan orang Islam begitu umur 60 umpama dia mengucapkan kalimat ini dengan yakin maka kekafirannya selama 60 tahun hilang hanya dengan mengucap La ilaha illallah Atau yang terangkum dalam kalimat syahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Nah sekarang ini ada orang yang menghukumi saudaranya sendiri Yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Hanya karena ucapannya di kuburan Orang ziarah kemudian la ilaha illallah la ilaha illallah orang seberang sono dibilang kafir loh orang kafir 60 tahun aja ngucap satu kali hilang kekafirannya le ini orang yang jelas-jelas Islam dia sholat dia puasa ia haji mungkin ketika mengucap hanya karena tempatnya langsung orang seberang sono bilangnya kafir billah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan memberangkatkan pasukan perang, salah satu di antara pesan Rasulullah adalah siapapun musuh yang ia walaupun udah dalam keadaan terdesak hampir dibunuh, kok dia mengucapkan la ilaha illallah maka jangan dibunuh karena itu adalah saudara seagama kita. Walaupun mungkin dia ngucapin itu karena kepepet untuk nyelamatin nyawanya, tapi pun Rasulullah tetap bilang kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah itu saudara kita, jangan dibunuh. Lah sekarang katanya jihad bawa bom jeleger yang mati ternyata orang-orang yang selalu mengucap la ilaha illallah. Kasuslah di negara kita yang terjadi bom di mana-mana itu kebanyakan mayoritas korbannya adalah orang Islam yang ia mengucap kalimat suci kalimat sakti la ilaha illallah. Kemudian dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah takhalal jannah. Siapapun yang di akhir ucapannya bisa mengucap la ilaha illallah jaminannya surga. Tapi kan di akhir hayat orang bisa mengucap la ilaha illallah itu enggak semudah di sinetron. Kalau di Sintron mudah. Awal ketemu baik-baik, kemudian berumah tangga, nikah, jahatnya enggak ketulungan, istrinya dicerai, akhirnya lakinya ketabrak truk, begitu ketabrak truk dipanggu sama istrinya. Ma, maafin ya, la ilaha, enggak semudah itu, wallahu a'lam, bisa, monggo dilanjut. Terima kasih Pak Ustadz, jadi sungguh kekuatan dari kalimat la ilaha illallah itu sungguh besar Pak Ustadz. Kita akan kembali usai jeda. Tetaplah di ngopi, ngobrol, perkara ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillah alamin kita masih dalam ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Tadi sebelumnya sudah sempat disinggung dijelaskan oleh Pak Ustadz terkait dengan makna la ilaha illallah. Nah untuk sesi kali ini kita buka kesempatan untuk penanya untuk dua orang. Silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rodiah dari Majlis Ta'lim Al-Muhajirin. Bilah Makota Indah Bekasi. Mohon bertanya, Pak Ustadz, apakah orang yang mengucap "La ilaha illallah" akan masuk surga? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustadz nama saya Ibu Purwati dari Bekasi. Apakah la ilaha illallah menjadi syarat seseorang menjadi muslim? Muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua penanya Pak Ustadz. Yang pertama, apakah orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga? Silakan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada Yang pertama, apakah ada jaminan orang yang mengucap La ilaha illallah masuk surga Memang ada hadis Rasulullah Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rasulullah sampaikan kana akhiru kalamihi la ilaha illallah jannah orang yang catatannya di akhir perjalanan hidupnya kok dia bisa mengucap kalimat sakti ini jaminannya surga di akhir lo ya bukan di awal di akhir yang tadi di segmen awal saya bilang orang bisa mengucap la ilaha illallah kan tidak semudah di sinetron ya. Di dunia nyata susah. Lah orang yang bisa mengucap itu jaminannya surga. Ketika Rasulullah menyampaikan ini ada sahabat yang bertanya, "Wa in saraka wa in zana?" Kalau dulu pernah dia saroko, mencuri, "Wa in zana?" Dia pernah berzina. Kemudian Rasulullah menjawab, "Wa in zana wa in saroko. Walaupun ia pernah dulunya berbuat zina. Dulunya ia pernah mencuri, melakukan dosa-dosa yang lain, kok di akhir kalimat akhir hidupnya kalimat yang ia ucapkan adalah la ilaha illallah, takhalal jannah, jaminannya surga. Cuman pertanyaannya lagi, surganya kapan kan itu? ibarat baju akan dimasukkan ke lemari itu kan baju yang bersih rapi ya baju yang bersih dan rapi lah kita ini dosa yang kita lakukan itu ibarat kotoran najis atau kotoran yang nempel di baju lah sebelum dimasukkan ke lemari kan dicuci dulu kalau pakai mesin yuk digiling dulu habis digiling dijemur habis dijemur, digosok, habis digosok baru masuk. Eh, begitu pas gosok kok masih ada noda, ulangi lagi. Begitupun kita yang semua muslim, pokoknya yang semua baju kalau dalam analogi kita akan masuk ke lemari. Semua muslim pasti akan ke surga. Cuma pertanyaannya surganya kapan itu loh yang jadi pertanyaan tapi asal dia yakin dengan seyakin-yakinnya kalimat la ilaha illallah itu sebagai kunci yang sering kita dengar miftahul jannah la ilaha illallah kemudian yang kedua apa tadi Eh? Apakah la ilaha illallah sebagai syarat muslim? Oh iya. Yeah. Apakah la ilaha illallah sebagai syarat orang itu menjadi muslim? Iya. Yeah. Lah bagaimana kita yang Islam keturunan? Kita-kita ini kan mayoritas kan muslim keturunan ya, karena bapak emak kita Islam ya kita ikut Islam. Apakah kita mengucap la ilaha illallah dulu diulang? Sejak kita lahir sudah dibacakan itu begitu kita lahir oe oe bapak kita langsung asyhadu allahi la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul Walaupun saat itu kita belum ngeh, tapi kita udah dimasukkan kalimat itu, passwordnya udah dimasukkan. Begitu kita anak-anak belajar -anak ngaji, langsung diajari rukun Islam. Di situ kita baca berulang-ulang, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Maka password untuk menjadi seorang Muslim adalah mengucap kalimat la ilaha illallah. Itu passwordnya. Yang meyakini itu dia Muslim, yang tidak meyakini ya keluar dari Islam. Yang meyakini itu sampai akhir hayatnya jaminannya surga, yang mengingkari itu ya sebaliknya neraka yang diperoleh. Kemudian <tuh> juga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantara istimewanya kalimat la ilaha illallah itu bahwa iman kita ini kan ibarat HP kan butuh di cas. Lah Rasulullah bilang jadidu imanakum, perbaharuilah imanmu. Kalau HP cas isilah daya HP-mu. Kila ya Rasulullah, kaifanu nujaddidu imanana? Kemudian sahabat bertanya, bagaimana cara kita memperbaharui ngecas iman itu ya Rasul? Kala maka Rasulullah menjawab, aksiru min kauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucap kalimat la ilaha illallah. Dan juga didukung dalam hadis yang saya yakin ibu-ibu afal the la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah zikir yang terbaik adalah mengucap la ilaha illallah dan doa yang terbaik adalah mengucap alhamdulillah maka dalam membaca kalimat ini perintahnya Rasulullah aksiru perbanyak yang namanya banyak itu kan enggak ada hitungan ya mau berapapun terserah mau sekuatnya terserah lah lihat kondisinya lah kalau memang kita yang lagi mimpin tahlil ya lihat kondisinya kalau memang besek udah keluar jangan banyak banyak jamaahnya udah nggak udah udah nggak kondusif udah nggak fokus tapi kalau wirid sendiri di rumah lah itu baru ini kadang giliran lagi mimpin tahlilan miknya bagus jamaahnya banyak lo ilo oh, muantep giliran jamaahnya dikit langsung la ilaha illallah <laughs> kalau di rumah dalam kesendirian nah kalau memang dalam bersama-sama kondisikan jangan memaksakan kan kalau perintah Rasul suruh merubahnya la ilah iya tapi kondisinya lihat dulu apalagi tempatnya panas sudah jamaah nggak kondusif, besek udah keluar lah 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 wes jasa lama-lama langsung tutup dengan doa wallahu a'lam bisa. Terima kasih Pak Ustadz, semoga pertanyaan tadi sudah terjawab dan mewakili mungkin pertanyaan pemirsa Sinpo TV yang tidak hadir secara langsung di lokasi. Semakin menarik pembahasan kita terkait dengan keistimewaan dari kalimat La ilaha illallah, kita akan kembali usai jeda tetap di ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk! Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bareng Ustadz Ahmad Haris Riswanto yang pada pagi hari ini kita telah ngobrol sebelumnya Pak Ustadz terkait dengan makna La Ilaha Illallah dan juga sudah menjawab dua pertanyaan dari jamaah yang hadir secara langsung. Nah untuk rangkumannya seperti apa? Silahkan Pak Ustadz. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa la ilaha illallah ini adalah kalimat suci, kalimat sakti. Alam raya diciptakan ini berawal dengan mengucap, berawal awal dari la ilaha illallah. Para nabi diutus juga karena untuk la ilaha illallah. Surga diciptakan, neraka diciptakan juga bersinggungan dengan la ilaha illallah dan banyak hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang istimewanya kalimat ini termasuk ada satu hadis yang mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah lakinu talkinlah mautakum mautakum ini diartikan ada yang mengatakan ketika menjelang kematiannya mautakum ini kadang diartikan ketika sudah meninggal yang mengartikan lakinu mautakum talkinlah orang yang menjelang kematiannya ketika menghadapi sakaratul maut kita semua pasti akan ngalami tinggal kapan wallahu alam ada yang dibikin mudah oleh Allah ada yang dipersulit maka doa kita sering Allahumma hawin alaina ya Allah permudahlah nanti saat menghadapi sakaratul dalam satu hadis sakaratul maut yang paling enak itu sama seperti digebuki pedang 300 kali gebukan paling enak yang enggak enak walau alam wong saya belum pernah baca hadisnya itu paling enak tuh lah ketika mengucap la ilaha illallah itu harapannya ketika pas roh keluar kalimat itu yang terucap karena tadi di segmen berikutnya man akhiru kalami hila ilaha illallah ta khalal Janna, orang yang akhir omongannya la ilaha illallah. Lah karena ditalkin tadi itu, ditalkin itu bahasa kita apa ya? dibisikin. La ilaha illallah. Harapannya begitu ruh keluar kata itu yang terbawa. La ilaha illallah maka jaminannya surga. Ada keterangan dalam kitab atau Thalibin kalau enggak saya khilaf bahwa pertarungan kita sebagai umat manusia, pertarungan terberat itu saat menjelang sakaratul maut. Karena disitulah datang iblis untuk menggoda dengan sekuat-kuatnya tenaga yang goda. Ia akan datang untuk, apa namanya? Nyaru. Nyaru itu apa? Nyamar. Nyamar datang menjadi orang-orang yang kita hormati, kita cintai, yang meninggal terlebih dahulu. Ia datang pura-pura datang tapi ternyata ia ngajak ke melawan Allah. Kalau kita ikut wis suul khotimah billah. maka untuk membentengi ajakan iblis itulah perlu dilakinu, ditalkin atau dibisiki dengan kalimat la ilaha illallah. Atau mau tangkum itu diartikan orang yang sudah meninggal. Maka di budaya kita, saya bilang ini budaya, tiga hari, tujuh hari, empat puluh, seratus, dua ratus, tiga ratus, dan seterusnya kalau ada, itu budaya. Yang ajaran agama itu mendoakan. Maka kalau namanya budaya itu boleh dilaksanakan, boleh enggak. Enggak harus segitu, ini kadang ada orang yang ngeberatin budaya. Sampai untuk ngadain acara seratus hari pinjem sono, pinjem sini, itu enggak bagus. Kalau memang misalnya kita punya uang kok ngepres, ngepres itu apa ya? ngepas. Sementara ada tunggakan di sekolahan umpama. Lah, lebih didahulukan acara 40-an apa nunggak sekolahan? Sekolahan. Nanti acara 40 bisa nanti hari ke-50, hari ke-70 atau mungkin wong ini budaya enggak diadakin, enggak dosa. Yang dosa itu kalau enggak mau ngedoain itu loh. Ini kadang ya Allah Sampai orang sebelah sana sering ledekin kita itu Gara-gara kita ngeberatin budaya Sampai ngeberatin diri sendiri Pinjem sono pinjem sini buat acara Empat puluhan Gengsi wong tetangga sebelah aja yang ngontrak Wow oh, ngundang ratusan orang mosok saya yang punya kontrakan Nah, makanya jamaah yang dimuliakan Allah mau takum ini artinya kalau ada keluarga yang meninggal kita bacakan la ilaha illallah ini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Wallahu A'lam bisa Terima kasih Pak Ustadz, semoga ngobrol pada pagi hari ini terkait tadi keistimewaan dari kalimat La ilaha illallah bisa bermanfaat untuk pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim laqal ma'bud ya wal inkram bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا <متحدث> محمد وعلى ال سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الهطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الهطايا